Murai Batu ya, teman-teman. Ya. Stok juga terpantau tersedia buat kelamin jantan Murai Batu. Betul. KTP Palangka. Palangka. Yo. Spek kelamin jantan Sintan dan bodi bikunya. Rata-rata tapi dokor gini loh, Bos. Rata-rata lagi pada dokor, teman-teman. Teman-teman, normalnya berapa, Mas Hendy? Normalnya kita kasih harga 700. Normal. Nah, ini berhubung stok tinggal satu ekor. Satu, nggak ada pilihan. Siapa cepat, dia yang dapat, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Kicau Mania. Admin masih di Pasar Burung Pramuka dan kita masih start di bagian parkiran belakang atau parkiran motor yang ada bak sampahnya ya. Jadi kita mau coba pantau ke kiosnya Mas Hendy. Nah, sebelum mulai, admin ucapkan banyak terima kasih untuk para teman Kicau Mania yang selalu hadir simak nonton video channel Master Burung. Tak lupa doa untuk para teman Kicau Mania, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Untuk teman Kicau Mania, di sini ada gang, nanti tinggal masuk dan lurus beberapa langkah menuju lokasi dari kiosnya Mas Hendy-nya. Jadi setelah masuk beberapa langkah, teman-teman, dan ini paling ujung ya, patokannya di sini ada plang toilet. Jadi ini lokasi dari kiosnya Mas Hendy-nya. Nah, untuk dukungannya jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Ganteng. Waalaikumsalam. How are you? I'm fine, Bos. Oke, okay. And you? I'm fine. I'm good harusnya ya. Ini hari Rebo ya Mas Hendy ya? Yoi. Hari Rebo tanggal 25 September kita informasikan kembali. Betul. Untuk para teman Kicau Mania. Stok hari ini bagaimana, Mas? Stok hari ini lumayan banyak, cuman masih 80%, Mas. Okay. Kalau 100%-nya hari weekend, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu udah pasti 100% full stock gitu ya. Ya. Untuk info pengirimannya bagaimana, Mas? Pengiriman area Jabodetabek bisa COD, luar daerah transfer dulu baru barang dikirim. Baik. Terus yang pengen tahu spek burung? Langsung video call, Bos. Peserahan-peserahan lah ya. Tete bagaimana Mas Hendy? Kalau Tete langsung bawa ke kios aja, yang penting sama-sama cocok burungnya sama nambahnya, Mas. Baik, informasi udah cukup. Kita pantau ya, Mas ya. Yoi. Buat pantau yang pertama ada burung masteran serantil ya Mas Hendy? Iya, serantil analog. Oke, free kuning serantil teman-teman. Ini pantauannya tersedia. Ada yang bondol, ada yang mulus, tapi non antena nih. Non antena, Bos, analog semua. Oke, kalau untuk yang analog nih, bondolan kena berapa? 150. Terus kalau yang mulus begini tanpa antena? Itu sama saja, Mas. Oh, sama aja. Silakan teman-teman ya, dari masteran free kuning serantilnya. Sekarang kita bergeser ke jenis OPT dulu ya, Mas Hendy ya. Opior paruh tebalnya. Harga dari preko berapa nih? Harganya 85. 85.000 saja dari OPT. Di sebelah kirinya ada OPJ, teman-teman. OPJ. Ya. Udah pada ngepur belum sih Mas ini? Itu dari 2 minggu yang lalu ya, tetap aja umpannya pisang sama pur di bawahnya gitu. Oke, teman-teman ya. Berapa nih OPJ? Harganya kena 120 nego. 120 masih di nego, teman-teman, dari OPJ-nya. Berlanjut ke jenis burung apa? Pelici. Pelici ya, teman-teman ya. Yang mahal nih Mas ini. KTP yang mana? Ini KTP-nya yang Jawa Timur, cuman terkenalnya itu Mas. Pacitan ya. Oke. Jadi KTP Jawa Timur, teman-teman, memang banyak jenisnya ya. Kena berapa nih Mas ini? Itu harganya 120, Mas. Silakan teman-teman. Dari jenis burung pelicinya, ataupun pacitan ya. Dilanjut ke burung masteran nih teman-teman, ada juga dari jenis burung konin. Konin, Bos. Ini yang trotol Mas Hendy. Metatol, metalik trotol. Okay. Cuma tinggal sisa sih Mas. Oh, tinggal sisa. Kalau baru lagi nanti Sabtu. Insyaallah Sabtu, ya. Cuma Sabtu lah ya kalau nggak ada halangan. Ini berapa nih Mas Hendy? Itu kita kasih harga 100 ribu aja Mas. 100 ribuan ya. Silakan teman-teman dari normalnya 12. Metatol. Normalnya ini 12 atau 120. Ini ada yang promo juga yang bawah ini lengket. Oh, yang bawah. Minus lengket. Minus lengket teman-teman. Jadi karena pemakan susu atau nektar itu biasanya jadinya lengket. Betul. Kena berapa nih? Itu kena 50 ribu aja. 50 ribu. Nanti yang baru kena berapa dipantau ya. Nah. Ada juga buat pantauan berikutnya jenis kolin. Konli Greninja untuk yang oren. Oren, Mas. Berapaan kalau paruh oren, Mas? Paruh oren kayak bojomu kalau habis kondangan, Bos. Kita kasih harga satunya 50. Satunya 50 ribuan, teman-teman. Ambil 2, 80. 2 ekor 80 ribu. Ambil 3 harga partai 100 ribu. 100 ribu 3 ekor dari Konli Greninja. Yeah. Khususnya untuk yang paruh oren, teman-teman. Terus lanjut ke bawah ya, Mas Hendy ya? Ya, turuk, Cok. Apa? Turuk, Cok. Oh, trucuk. Berapa nih Mas Hendy? Ini kita kasih harga berapa ya? Di 25 aja, Mas. Dari 25, 20. Ya?
25-20, baik yang mulus 25 yang bondol 20 untuk truk cuk teman-teman. Sebelah kanan ada cucak timur atau cak tim-timnya. Harga dari perekor berapa nih Mas Hendy? Perekor? Perekor kita di nota 230 Mas. 230 ribuan mulus saja. Mulus loh Mas. Ya. Oke, mulus-mulus yo, buat cak timurnya ya. Mulus glowing. Kembali ke jenis burung Sri Gunting, ada juga pantauan dari Sri Gunting awar-awar ya. Harga awar-awar berapa Mas Hendy? Iwir-iwir. Iwir-iwir kena apa ya? Berapa nih? 80 lah. 80.000 saja teman-teman Sri Gunting awar-awar, spek bondol ya. Di sini selalu menyediakan untuk jenis burung ke podang teman-teman. Pokoknya kios Mas Hendy ini selalu menyediakan dari ijo ke podang itu selalu ada ya. Jadi pantauan ini ke podang yang Bali punya. Dan harga dari perekornya berapa sih Mas Hendy? Harganya mede Mas. 250. 250. Rod Mas Hendy. Rod bondol mulus sama. Bondol mulus sama teman-teman ya dari Kepodang Bali. Itu yang rawatan ada Mas? Ada juga. Ini warna udah mutasi. Jadi tinggal nerusin rawatannya saja teman-teman ya. Kalau ini kita dapat dari Kicau Mania Mas. Oh yang begini ya. Betul. Terus harga kena berapa nih? Itu kita kasih harga 3,5 aja. 350 saja untuk spek yang rawatan dari ya. Jenis Kepodang Balinya ya. Ada berapa hari ini? Satu doang. Oke, satu doang ya. Bergeser ke jenis burung BR teman-teman, ini stok terpantau tersedia juga di kiosnya Mas Hendy. BR yang parpa Mas Hendy? Parpi. Harga dari perekor berapa ini? 220. 22 teman-teman ya, Mansur dong ya. Ya? 22 ya. 220.000 dari BR parpanya. Ada juga untuk BR Kalandra Lark teman-teman. Harga dari perekor Kalandra berapa? 800 aja lah bro. 800.000 silahkan teman-teman dari Kalandranya. Yoi. Sekarang kita bergeser ke jenis burung masteran dari kapas tembak. Ini stok juga aman pilihannya teman-teman aman. Ya. Bondol mulus ready. Bondol mulus ready. Dibantau langsung berepet-berepet ya. Berapa nih Mas Hendy? Mana? Katem. Katem yang bondol 38, yang mulus 400. Silahkan teman-teman untuk masteran dari kapas tembaknya. Stok pokoknya aman banget hari aman. Ini ya. Ini sampai ke atas juga masih ada lagi dari ada katemnya. Lagi. Selengkapnya ada pantauan untuk katem yang spek bagaimana ini Mas? Kalau yang itu yang spek kalau pembeli yang nayal Mas. Uh-huh. Biasanya suruh langsung misain. Biar enggak lama mantaunya itu tak pisain. Gitu. Baik, jadi pantaunya udah enak gitu ya Mas Hendy ya. Harganya pun sama saja. Harganya sama aja. 400. 400 teman-teman. Jadi ini pantauannya udah enak ya, teman kicauan ya, enggak pakai nongkrong lama. Waktu, oke, yang berburu waktu teman-teman. Mas Hendy ini ada cucak emas spek bagaimana nih? Speknya itu mewah bos. Mewah. Pantauan mulus ya. Ini juga sama. Kita dari Kicau Mania Mas. Oke, hasil tete dari Kicau Mania. Betul. Ini. Itu kemarin tuker cak ijo dia bos. Baik. Nambahnya 30.000. Oh begitu. Jadi hitungannya itu 62. Saya ngambil untung 36 setengah aja lah. Oke. Terus dijual berapa nih harganya? Harganya kena berapa nih? Harganya? Itu ngatus lah apa nego lah. 700 masih dinego ya? Dari cucak emasnya silahkan teman-teman. Jadi burung rawatan bukan burung bahan teman-teman bukan, ya? Bukan, udah anteng udah ngapur Mas. Udah anteng dan udah pur total. Kembali ke jenis burung pleci, ada pantauan dari pleci KTP mana Mas Hendy? Hah? Ini plecinya. KTP. KTP itu yang anu Mas. Auri. Auri ya. Berapa nih harganya dari preko? Auri Panther 50 Mas. 50.000. Kalau ngambil 2 80 itu. 2 80.000 teman-teman promo dari pleci Auri Panther. Auri Panther itu. Fir'aun. Apa? Nanti seraja teman-teman ya. Harganya kena berapa Mas Hendy? Itu kena kasih berapa Mas? Ayo berapa? 50 lah. 50.000. Yo, kalau kemahalan komen aja bos. Oke, kalau kemahalan komen aja atau dinego teman-teman ya. Dan geser ke sebelah kanan, kita patokan untuk jenis burung anis. Nanti ada anis macan. Macan. Stoknya aman Mas Hendy? Aman banget. Oke, kena berapa dari perekor? 190 nih. Good dikit. Oke teman-teman, dari anis macannya cukup 190 dan harga masih bisa dinego dikit teman-teman ya. Karena kalau nggak salah pasarannya masih 200-an ya. Bergeser ke jenis burung TL teman-teman, untuk yang kelamin jantan ya. Jantan. Ini stok juga terpantau tersedia buat TL yang KTP-nya Sumatera ya Mas Hendy ya. Mana? Ini. Itu ya Mas. Oke. Harga dari perekor berapa nih mulus-mulus? Itu kita kasih harga 235. 235 teman-teman untuk TL Sumatera yang kelamin jantan, pantauannya mulus ya.
Sekarang kita geser untuk TL Gunung buat yang ori Jawa maksudnya. Ori Jawa. Jadi stop juga ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa ya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Kalau yang ini bakau nih. Oh, ini bakau. Ketahuan enggak Mas dari Bodi ya? Nah, kalau ini Jawa nih. Nah, ini dia. Oh, nyelip bakau nyelipin situ sama. Oke. Mas ini kalau yang Jawa nih, lami jantan kan patuannya ada bulus ada bondol. Betul. Harganya berapa? Yang ori Jawa kena 650 Mas. Mulus bondol? Mulus. Bondolnya? Kalau bondolnya dinego saja lah. Oke, nanti di soal harga dari yang bondol TL Gunung Jawa teman-teman itu masih bisa dinego, silakan ya. Jare lagi mumet Mas ini. Wah, mumet pol Bos. Kenapa ini? Iki lho Bos. Iki goro-goro Mas Batam. Ini telasarannya nyawur dia ngumpaninya Mas. Oh begitu. Jadi kecelakaan ya? Kecelakaan. Itu tadi pas bersihin scrubnya itu loh Mas di bawah tang. Oh keselip kakinya ya teman-teman. Mata jadi langsung. Jadi kakinya begini Mas ini. Wah. Kakinya gimana jadinya Mas ini? Tel Gunung untuk yang bakwa atau yang Jawa? Yang Jawa Mas. Yang Jawa. Jawa. Jawa, Jawa itu kuning tembus sampai paru Mas. Oke teman-teman. Pantatnya pun putih. Ini kena berapa Mas ini? Itu kena harga 100.000. Jual rugi dong ya? Jual rugi Mas. Belanjanya padahal nggak segitu ya? Belanjanya 5,5. Ini karena speknya jadi seperti ini teman-teman. Ini namanya jual rugi. Yang berminat silakan teman-teman ya. Andaikan ini dilepasin juga kasihan. Kasihan. Takutnya ya namanya barang begini ya teman-teman. Mungkin kalau dirawat dengan penuh kasih sayang itu Allah ya Mas ini ya. Kasihan kalau dilepas nanti malah dia nyari serangganya kan susahan. Enggak susahan. Kalau di sini kan cuma mau kondo sudah dapat itu. Oke, silakan yang berminat ya. Ada satu ekor nih teman-teman dari TL Gunung Ori Jawa yang minus kaki dibanderol 100.000 ya. Geser ke burung masteran yang lagi cukup lumayan dibilang rame teman-teman. Namanya jinjing petulak. Oke, laku keras ya. Ini yang KTP dari KL. KL punya Bos. Berapa harganya Mas? Matanya itu apa namanya? Kuning ya. Kuning hijau. Jadi ini yang lami jantan punya. Jantan punya. Berapa harganya sih Mas ini? 550. Bondol. Serius? Yoi. 550. Soalnya tinggal satu Mas. Enggak ada pilihan kan kasihan kalau enggak dijual murah ya enggak laku. Oh begitu. Baik teman-teman. Normalnya berapa Mas Hendi? Normalnya kita kasih harga 700. 700. Normal. Nah, ini berhubung stok tinggal satu ekor. Satu enggak ada pilihan. Siapa cepat dia yang dapat teman-teman ya. Masalah ekor untuk teman kicomannya rawatan mah insyaallah seminggu udah nunggu lah ya sambil ngopi-ngopi. Terus ini ada pantauan buat burung ocehan teman-teman ya. Ini pantauannya lagi pada rajin bunyi Mas Hendi. Betul. Buat Samyong yang spek bagaimana sih Mas Hendi? Spek yang anakan masih polos. Masih polosan. Oke. Ini pilihannya aman ya teman-teman dari Samyongnya. Berapa nih harganya Mas Hendi? Harganya kena 6,5 Mas. 6,5. Ini harga root Mas Hendi. Kalau bondol dikurangin dikit. Baik, nanti untuk yang bondol juga masih berkurang harganya teman-teman. Silakan ya, pantauannya aman untuk Samyongnya. Kita pantaukan juga untuk stok Samyong buat yang nopeng ya. Ini pilihannya juga aman teman-teman buat Samyong yang nopengnya. Sampai sini masih ada lagi. Kalau yang ini yang trotol Mas Hendi. Trotol. Harganya kena berapa nih Mas ini? Yang itu 12,5. 12,5 trotol. Uh-uh. Ini speknya udah ngepur Mas? Itu? Uh-uh. Udah ngepur total lah Mas. Oh udah ngepur total ya. Udah semingguan. Terus kalau yang nopeng-nopeng kayak gini Mas ini? Sama Mas. Sama. Judulnya untuk yang lami jantan notanya 12,5 ya. Kalau yang ini malah 13 sama Mas. Oh yang ini? 13. Oke teman-teman untuk yang nopeng harganya 1,3 ya. Ngepur udah tahan banting itu. Oh udah tahan banting. Resiko kematian minim. Baik, silahkan teman-teman ya. Jadi pokoknya ada harga, ada kualitas begitu ya Mas Hendi ya? Betul. Ini kita punya masteran handal Bos. Masteran apa nih? Masteran handal. Kita turunin aja. Oke, kita turunin aja ya. Baik, jadi masteran handal Cililin Coklat. Cililin ya. Coklat Bos. Hari ini terpantau tersedia di kiosnya Mas Hendi. Dan pantauannya ini mulus-mulus. Mulus-mulus. Ekornya ada, jambul sultannya juga ada. Tidak. Informasinya kalau yang sebelah kiri ini teman-teman buat yang masih anakan Mas. Trotol Mas. Masih trotol. Harganya berapa kan yang trotol Mas? Kalau yang trotol sepil harga itu 18. 1.800.000. Alhamdulillah kayaknya udah ada yang pesen Mas. Udah ada yang pesen. Yo. Berarti stok yang trotol ada berapa itu? Satu dua. Ada satu dua. Ya, kita kesampingkan aja kita. Oke. Yang kesini aja. Kita yang ke dewasanya lah ya. Aja. Berapa nih harganya nih? Kalau yang dewasa kena 12 Mas. 1.200.000. Tak kasih korting nanti dikit. Baik teman-teman, untuk harga Cililin Coklat. Soalnya udah anteng, udah
Udah enak lah ya? Enak, udah kita rawat, Mas. Baik, tinggal lanjut rawatan saja. Jadi untuk yang dewasa ada 2 ekor nih? 2 ekor. Nah, kita berlanjut, pantau untuk jenis burung jinjing lagi, teman-teman. Wow. Kalau yang ini jinjing batu ya batu. Namanya. Jing tapi batu. Suara juga jangan diragukan, teman-teman. Tembakan juga ini jenisnya. Wow, ya. Mewah. Pantaunya burung mulus nih. Kita pantau dulu pelan-pelan buat gambar videonya. Burung juga anteng, Mas Yandi ya? Anteng. Mulus banget, teman-teman. Terus ini di bawah juga ada lagi. Ada 2 ekor, Mas Yandi? 2 ekor. Ini harganya berapa nih? Itu harganya 75. 75 ribuan, teman-teman, dari jinjing batu, pantauan burung mulus ya. Dan ini untuk yang kelamin jantan punya, silakan. Soalnya kalau burung-burung kayak kecil gini, kita apa, Mas? Oke. Ada juga untuk pilihan dari Kolibri Ninja, spek yang bagaimana, Mas Yandi? Spek yang gacoran itu. Gacoran punya. Baik, kalau untuk harga buat spek yang seperti ini berapa? Jauh, gacoran kena 200, Mas. 200 ribu saja, teman-teman, ya, dari Kolibri Ninja. Buat yang spek jadi atau gacorannya. Geser ke burung ocehan dari Kacer, buat yang dada putih, teman-teman. Jadi ini untuk Kacer yang KTP mana, Mas Yandi? KTP KL, Bos. Spek burung? Spek burung anteng. Anteng. No minus. Yang pasti nggak mumet. Sudah ngepur. Sudah ngepur. Yang sebelah sana itu kan, Mas? Mana banci ini? Mas itu. Oh, yang ini. Nah, itu banci itu. Kenapa banci ini? Ya belum nongol hitamnya, Mas. Oke, anggaplah betina lah ya, Mas ini ya. Baik, dimulai dari yang ini dulu nih, kena berapa nih, Mas ini? Itu kena 195. Baik, teman-teman, untuk yang trotol ya. Kalau yang untuk dewasa jantan nih, Mas ini kan ada bodol, ada mulus, berapa? Betul. Nih? 28 aja sama, Mas. Orut ya. Baik, KTP yang mana tadi? KTP-nya Kalimantan. Kalimantan. Rawan Ayu ya. Kalimantan. Oke, silakan teman-teman. Untuk jenis burung kacernya. Dilanjut ke jenis burung susak biru. Ini ada untuk pantauan buat yang ngelamin bestie, teman-teman. Bestie. Harga dari per ekor kena berapa nih, Mas Andi? Ini yang bestie. Itu kita open booking 150 itu, Bos. Silakan ya, open booking 150. Ribu, Mas, bukan juta. Bukan, iya bener, ribu aja, teman-teman, yang pakai jutaan. Walaupun ya. Bergeser ke CR ya, Mas Andy ya? CR. Oke, Cak Ranting, teman-teman, bukan Cristiano Ronaldo ya. Yo. Ini ada kelamin jantan, KTP yang Sumatera, Mas. Yo, berapa nih harganya nih? Itu kita kasih harga berapa ya, Mas? Berapa? Trotol itu 150 ribu aja, Mas. 150. Kalau yang dewasa? Yang dewasa sama saja. Sama aja, judulnya kelamin jantan. Betul. Ya, Mas ya? Yang beda yang ini. Yang beda yang ini? Apa ini kira-kira? Itu yang KTP-nya... Jawa? Itu ya Jawa. Oh, yang Jawa punya, teman-teman ya. Dari kampung Jeporo, Bos. Gede ya, teman-teman ya. Kalau CR Jawa tampilnya seperti ini. Kena berapa nih, Mas Yandi? Itu... Trotol. 185. 185 CR kelamin jantan KTP yang Jawa. Jawa tuh. Biasanya ada yang bestie-bestie, Mas Yandi. Yang bestie nih. Hah? Alhamdulillah lagi diculik om-om semua, Mas. Oh, begitu. Jadi tersedia buat yang kelamin jantan untuk burung-burung CR, ya. Baik yang Jawa ataupun yang Sumatera. Pilihan dari cucak kino juga terpantau tersedia di kiosnya Mas Yandi, teman-teman. Ini untuk yang bagaimana, Mas Yandi, kelaminnya? Apa itu, Bos? Kinoi. Kinoi. Heeh. 150. Nah. Baik, teman-teman, untuk cak kinonya. Kinoi, betina jarang mandi. Sekarang kita geser pantau dari cak hijau ya. Buat pantauan yang pertama, teman-teman, ini untuk cak hijau yang kuningan punya. Kuningan punya, Mas. Pokoknya untuk pilihannya aman, teman-teman. Jadi yang lagi hunting atau berburu cak hijau dipantau ya, teman-teman, jangan sampai di skip karena beda spek, beda harga. Kuningan berapa, Mas Yandi? Kuningan kita kasih harga 250.000. 250 ribuan, teman-teman, dari cucak hijau yang kuningan ya. Ini kita geser ke cucak hijau buat yang spek PH, teman-teman ya. PH, Bos. Nanti kita pantau untuk lebih jelas dan lebih dekatnya. Kita langsung unboxing atau cek fisik ya dari cucak hijau yang ori PH. Ori PH. Jadi paruh hitam tapi non-ster, teman-teman. Non-ster. Tampilannya seperti ini. Dan harga dari ori PH-nya kena berapa, Mas Yandi? Kita kasih harga 350.000, Bos. 350.000, stok pokoknya aman ya, Mas Yandi ya? Ya, dari aman. Cucak hijau PH. Di sini yang PH ori sama yang kuningan itu sudah dibedain. Oke. Okay. Jadi gampang milihnya. Berlanjut kita pantau dari cak hijau untuk yang nopeng ya. Nopeng kelamin jantan. Godi tobrut nih. Wah, tobrut, Bos. Ini stok pokoknya selalu aman, teman-teman. Mas Yandi, apa? Ini yang sebelah kiri ada ringnya ya? Ada ringnya, Mas. Yang di box ini ada ringnya semua, Mas.
Ada ringnya semua? Ring sendi atau gimana nih? Ring sendi. Ring sendi. Baik teman-teman yang berminat hari ini pantau dan juga aman, body coverage-nya yang pelamin jangan. Nah itu yang medium itu satu doang. Oh yang ini? Ya. Baik, yang medium dulu deh kena berapa nih? Yang medium kena 570. 570 ya teman-teman ya. Untuk body mediumnya. Kalau yang body big-nya Mas Hendy? Body big-nya kena 650 net kalau yang pakai ring Mas. Oh yang pakai ring? Ya itu juga saya sortirin spek-spek paru tebal. Baik. Dan juga matanya itu. Itu pantauan bunyi lah dari atas itu saya. Pokoknya untuk yang pakai ring hari ini pantauannya buat yang katurangan dapat karakter oke dan rajin bunyi begitu terutama Mas ini. Mentalnya. Terutama dari segi mental teman-teman. Terus spek yang lainnya ada enggak Mas Hendy? Yang lain yang ini. Yang di sini ya. Nah, yang ini yang body big. Heeh, body big juga. Ya. Kalau soal harga bagaimana Mas? Kalau yang ini nyolok sendiri Mas, datang ke kios sambil mantau. Sambil mantau. Nah. Oke, soal harga? Soal harga ini 6,5 masih bisa dinego Mas. Baik teman-teman ya, khususnya untuk yang ring ini net ya. Dan kalau yang 6,5 di bagian atas ini teman-teman langsung dipantau sendiri harga masih bisa dinego Mas sendiri. Oke, kita pantau untuk lebih jelas dan lebih dekatnya ya. Ini dia teman-teman ya, untuk unboxing atau cek fisik dari Cak Ijo. Spek kelamin jantan dan body big punya rata-rata dokor gini loh Bos. Rata-rata lagi pada dokor teman-teman. Ini sambil ngopi segelas, besok udah nunggu panjang ya. Iya. Oke, prosesnya teman-teman ya. Ya jadi ini untuk yang non-ring, harganya 650.000. Masih bisa dinego, terkecuali yang sudah pakai ring teman-teman, itu harga net ya Mas Hendy ya. Nah, itu biasanya untuk spek-spek yang nayal-nayal gitu loh Bos. Pembeli yang nayal, pengen langsung cepat, dapat bagus. Oh begitu. Nah, itu kita siapin. Jadi sudah disiapkan untuk para teman Kicomania. Kalau langganan-langganan yang sering nongkrong di sini, mah tenang aja, milih yang itu aja. Dapat kurangan yang ini. Di kandang susun coklat. Kandang susun coklat ya. Kalau untuk stok yang trotolan ada nggak Mas ini? Trotolan ada. Tapi soal harga sama atau berbeda? Soal harga sama. Sama. Lopeng. Judulnya kelamin jantan gitu ya Mas ya. Ini juga masih trotol loh. Pastol ya maksudnya ya teman-teman. Masih ada warna hijaunya. Jadi silakan untuk para penggemar Cak Ijo langsung merapat di pantau aja ya. Bluster semua Bos. Ini udah pada nyetar ya tampilannya seperti ini. Orangnya itu terang. Jadi KTP yang Aceh punya ya Mas ya? Mewah. Dilanjut untuk spek berikutnya ada Cak Ijo buat spek yang bagaimana Mas ini? Kalau yang itu pilihan apa namanya Mas? Setengah kopling. Oke, body juga enggak kaleng-kaleng teman-teman ya. Betul. Body big juga. Ini stoknya juga aman ya? Aman. Banyak pilihannya. Setengah kopling. Bodinya udah kayak cak emas, Bos. Sama ya. Silakan dipantau bareng-bareng nih teman-teman. Kena berapa nih Mas ini? Itu harganya kena 750 nanti kita kasih kortingan Indomie rebus di belakang. Baik teman-teman ya, jadi untuk peminat atau pembeli Cak Ijo, pembelian dari Cak Ijo setengah kopling dapat kortingan Indomie rebus. Dua mangkok? Nah, kalau sama istrinya kan biar dapat istrinya. Oh begitu, silakan teman-teman ya. Pokoknya kenyang ya Mas Hendy ya? Kenyang lah disini, makanya pada gemuk semua nih. Setelah kita pantau dari yang setengah kopling, bergeser pantau Cak Ijo untuk spek yang gacoran. Dari segi warna juga berbeda teman-teman ya. Udah memudar atau toska. Dan ini body big juga. Harganya kena berapa sih Mas ini? Harganya itu kena ya body tronton juga Bos. Body 990. Gacoran. Body tapi big. Burja Mas. Oh burja. Silakan teman-teman. Ini ada berapa ekor nih yang gacoran? Satu doang. Ada satu ekor. Gak ada pilihannya makanya ada kita pilihannya. Jual modal Bos. Oke silakan. Samyong aja ya. Udah gak ada apa-apanya itu budinya. Gak ada apa-apanya. Emang gede banget nih teman-teman. Apa biar gak penasaran kita turunin aja ya. Betul. Ini dia teman-teman buat pantauan lebih jelas atau lebih dekatnya Cak Ijo spek yang gacoran body bigunya ya tronton ini Mas. Bulat banget ya Mas Hendy ya. Oke. Ah ini dia untuk tampilan lebih jelasnya ya. Siapa cepat dia yang dapat, nggak pakai jutaan, cukup 99. Betul. Oke. Mewah. Setelah kita pantau Cak Ijo kita bergeser pantau untuk Murai Batu ya teman-teman. Ya. Stok juga terpantau tersedia buat kelamin jantan Murai Batu. Betul. KTP Palangka. Palangka. Palangka punya nih. Nah, ini lagi cari teman-teman silakan biasanya ya. Biasanya buat ngilang sih Mas kalau seperti. Biasanya buat nyetak seri-seri begitu ya Mas ya. Ini cuma kalah nasib dia enggak bisa. Kalah nasib. Kontes. Jadi ini untuk kategori buat yang ekor panjang teman-teman. Klewer. Karena ada kategori juga untuk ekor standar ya Mas Hendy ya. Ini harga kena berapa? Ini kita kasih harga 650 Mas. 650 Murai Batu Palangka. Susah banget. Barangnya emang lagi susah. Padahal enggak ada kontesnya, soal barangnya susah. Bisa susah. Oke. Mas Hendy ini mulus semua? Mulus semua. Kalau ini juga sama ya. Ada 3 ekor Mas ya? 3 ekor. Pantauan dari Mas Terang untuk cucak jenggot Jawa ya.
terpantau tersedia, dan ini juga mulusan. Berapa harganya Mas ini? Harganya kena 580, Bos. 580.000. Baik. Ini spek harian bagaimana Mas ini? Harian bunyi. Hariannya udah bunyi. Nah, yang penting ada pisangnya pasti bunyi Mas itu. Oke. Kalau enggak dikasih pisang loyo, Bos. Loyo ya. Yo. Stok ada berapa ekor, Mas? Ada hari ini tinggal satu sih, Mas. Oh, tinggal satu ekor ya. Silakan teman-teman. Baik Mas Sandy, alhamdulillah untuk hari ini kita sudah pantau buat stok yang tersedia. Betul. Dari burung masteran, baik ocehannya ya Mas ya. Iya Mas. Pokoknya untuk hiasnya selalu menjadi rekomendasi buat para teman kicomania, harga yang terjangkau, kualitas yang mantul, dan pastinya amanah. Terima kasih Mas Sandy, assalamualaikum. Oke, lanjut ngopinya ya. Wih mantap. Baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi yang sudah kita pantaukan di kiosnya Mas Sandy ya. Ini lagi ambiar juga burung masteran, baik ocehannya. Tinggal langsung merapat dipantau. Pemesanan seperti biasa dilanjut halo-halo saja. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.